Orang ayah apa? RM3,500. RM3,500 Gaji minima RM3,500. Ah, confirm 100% menang lah. Kalau gaji minima RM3,500, confirm menang. Ha? Jabatan kerajaan. Dia orang ini bermula, katalah sekarang umur mereka dah 40-50 ada. Bermula daripada kerajaan yang terdahulu, yang lama-lama dulu. Sampai sekarang ni kerajaan dah 4 dah. Gaji banyak tu ke? Bukan banyak tu. Mungkin cara takbir dia. Dulu dia pro BN. Oh. Lepas tu pro PH. Sekarang? 22 bulan. Lepas tu pro Tasri Mohidin. Lepas tu pro Datuk Seri Sabri, Al-Sulayah Sabri. Empat itu kerjaan itu. Kerja dia mungkin tak selesa. Oh. Jadi mereka-mereka ni ada yang bercakap lah. Dia tu juga gajinya. Baik-baik kerja cincai-cincai je. Sebab dia semua pentadbiran kokap. Setahun, kita punya kes ni setahun. Baru tak selesai? Tak selesai lagi. Sebab gaji mereka tak naik. Itu yang recommend lah. RM3,500 basic. RM3,500 kan? Gaji minima RM3,500. Confirm lah. Apa ada masalah? 60 bilion dapat. Ataupun kalau tak nak, buang semua sekali ni. Yang gaji, yang pekerja-pekerja lama. Gaji-gaji mahal tu? Yang pekerja lama dulu. Yang zaman Najib dulu tu. Datuk tua tu? Bukan tu, tak kisahlah. Buang, ganti yang baru. Oh, betul juga. Baru. Kalau saya sendiri, buka restoran. Ambil alih restoran tu, saya sewa beli ke. Pekerja-pekerja tu juga. Sebih dia pergi tak air. Alah yang orang tak bagus, orang datang pun tak nak tanya kan. Tak kena campak gelas tu keluar kan. Macam Mahdi cakap lah, malas. Malas, tak adalah malas sangat. Dia sabotas. Jadi kerajaan Madani ni ambil baru. Tujuh lah kan. Betul, betul, betul. Masuk jago-jago sekolah tu. Tipu-tipu. Jawab awam baru lah. Baru. Betul, ataupun ada macam nama Mahdi dulu. Dia aku janji. Sumpah. Kan? Dapat okay, komplain okay. Je, buang. Senang je, ramai orang nak kerja. Ramai orang tak kerja. Banyak ni, bangunan tinggi-tinggi ni. Semua kosong lah. Tujuh lah. Apa pandangan komen? Komen setuju. RM3,500. Siapa setuju? RM3,500 gaji minima. Betul tak? Setuju. Memang setuju. Kalau mengong lah, tak setuju. Dia pun dah balik ke apa? Belum. Pukul 3 macam mana naik atas? Pukul 3? Dia pergi ke tempat kita. Untuk mana kan? Minta semua. Sana. Apa? Ini kan? Order switch. Okey, tu dia. Mana jambatan dia? Ada. Mana dulu? Lu ada jambatan ni? Oh ni lah. Ya ni. Boleh keluar? Ni. Dulu ada jambatan ni. Boleh keluar ni? Boleh lah ya ni. Oh cantik tempat ni. Ni tempat Budin kan? Halo? Ya sini lah. Ni tempat Budin lah. Ni boleh? Dah ni lah, Mak Tan. Okey, oi cantik ni. Meh. Share. Okey. Aku ni suka ni kalau tengok ni, isu-isu semasa ni. Dah sana. Kita terus pergi terjah. Meh. Assalamualaikum, khabar anda? Waalaikumsalam. Allah, ngacau pula awak nak pergi ni.